sore, siang gitu akhir-akhir sore. Karena semua berada di kampung Lengane. Kampung mana kampung membuat pedang. Dan ini patung, kampung ini adalah patung simbolis dari kampung Lengane. Sini mayoritas penduduknya di sini membuat pedang. Kalau ingin mau berkunjung ada di Sangir, dan pedang dan pisaunya kuat-kuat sampai di Ternate yang dijual. Terima kasih. Lanjut deh. Teman-teman, kita sekarang berada di Tondope teman dulu, waktu masih kuliah dulu. Bertepatan dia tinggal di Lengane. Juragan Lengane ini. Reuni kecil-kecil ini nih. Ada Ipe. Ada Andy. Ya sampai begini juga. Apa? Ya enggak. Gimana? Oh, Pak Andy. Oh iya, jangan lepas di kio, oke lagi. Kio, jaga pas kiri nih. Kio, kita ingat dulu tora ini begitu, no, masih kuliah kan. Kalau sore-sore dia bilang tunggu pelabuhan dulu. Waktu DP Papa masih ada.
berapa itu? Lebih harga. Teman, sekarang kita berdua sudah berada di Taman Lenganing di makan pahlawan dari Ali Aleriku. Dia adalah pahlawan penjajah Belanda dan Jepang yang berpuncak pada pengibaran bendera merah putih bersama teman-teman di Tanjung Paniti Kenari bulan Juni 19. Waktu itu masih belum dibilang Indonesia, karena Indonesia kan masih di Jawa dan Sumatera. Jadi 46 ini masih waktu wilayah Indonesia Belanda. Karena mereka sudah tahu mungkin karena Indonesia sudah merdeka di tahun 1945, jadi orang memperjuangkan hak kemerdekaan mereka untuk sangat tercinta ini. Jadi mungkin ini DP kubur. Dan juga ada kubur lain. Ya, tanggal 10 November 1 Bupati Pulau Sangihe sudah meresmikan patung yang ada di dengan untuk menghargai jasa beliau dalam melawan Belanda, melawan penjajah, sama untuk di Kepulauan Sangihe. Kita harus mengenang jasa beliau walaupun kita tidak berjuang untuk penjajah, tapi kita berjuang untuk kehidupan kita sendiri. Ya. Salam lestari.